setelah 4 hari kita pembuatan POC pupuk organik cair. Ini pembukaan di hari pertama atau 4 hari setelah kita buat. Dia lagi proses fermentasi dan menggelembung. Nah, ini sebaiknya harus kita aduk. Ini kita buat dari buah-buahan yang busuk. Kita campur dengan daun gamal dan batang pisang, serta kita murni membuatnya ini dengan menggunakan air kelapa. Baru kita fermentasi menggunakan biostarter atau N4. Ini kalau bisa kita balik. Kayak cakar kemarin ya, Nak. Nah, nanti nih setelah pembukaan pertama, kita akan buka lagi ketika dia di umur 7 hari. 7 hari ke depan kita harus buka kembali. Yang kita bikin semalam ya. Nah, ini cukup luar biasa sudah. Saya rasa tidak sampai 1 bulan ini POC sudah bisa kita gunakan. Yang mana lebih bagus? Lebih bagus sebenarnya yang segar, karena masih ada kandungan gas dan lebih cepat untuk proses fermentasi. Kakak beli cium, ada berbau busuk atau tidak? Iya ya. Manis kan aromanya? Karena banyak buah ya kita masukkan. Iya. Kita buat dengan buah-buahan atau limbah-limbah dapur untuk kita jadikan, kita olah menjadi pupuk. Oh, semalam itu semua limbah, air, molasi semalam sama N4 ya.